Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal satu hari ini nek ngusungi kayu pemirsa. Terima kasih ya terus nonton YouTube-ku. Ya terima kasih sing ngucap aku ya matur nuwun. Terima kasih ujatannya. Aku ya terima kasih banget diujat, pokoknya seneng aku. Aku ya piye ya ngono ya. Diujat ra diujat ya seneng ae. Biarpun diujat kaya apa aku ya marem. Aku senang hati pokoknya. Terima kasih ya pemirsa ya. Semoga selalu mengujat padaku. Terima kasih hari ini 2 hari sudah. Nek motong kayu nanti selesai sehari ini. Terus sarkele juga nanti pulang. Ki kayune wis numpuk. Rampung. Nanti kalau sudah rampung tinggal ngelus, dijemur dulu. Ngelus nanti Nek Sarto kalau sudah pasang paping. Soalnya hari ini saudaraku dapat rezeki dari luar negeri. Halo Mama Brand yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih ya Mbak Uti. Adik-adikku, saudara-saudaraku dikasih rezeki. Semoga saya doakan dari Cepu, maknya official juga pernah dikasih rezeki. Aku terima kasih banyak. Kiriman selamat pokoknya. Kirimanku yang baik-baik mendoakan Mama Brown sehat selalu sak keluarga. Semoga di sana rezekinya tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses selalu dan semoga amal ibadah ya, amal kebaikan, amal apapun yang dikasih sama Mak Kaswi, Mak Sunti, terus nenekku yang ada deket kuburan. Semoga piye ning arane iki? Barokah Allah ya, semoga Gusti Allah ngijabahi. Alhamdulillah ya. Sedekah diterima pokoknya amin ya rabbal alamin. Mama Bron yang ada di Amerika Serikat, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya Mama. Nek namanya sing asli Mama Bron tapi panggilannya nenek Uti ya. Nenek Uti yang ada di luar negeri gara-gara Mas Jess yang ngasih lantaran aku ya matur nuwun adikku dibangunno iki padha mek maknya seperti yang 2 tahun yang lalu. Semoga apa sedekahe tambah banyak ya. Dikasih kesehatan. Dikasih rezeki tambah akeh, sehat selalu nang luar negeri, enggak ada halangan suatu apapun. Hari ini aku mendoakan Mbak Uti yang ada di luar negeri sehat selalu, and the best Mbak Uti ya. Setiap orang dikasih matur nuwun, semoga sukses selalu, lancar nek kerja. Oke. Terima kasih. Yang kedua iki apa yang ngetokno? Yang usung-usung kayu juga sudah mau rampung. Lah ini masak hari ini aku masak jangan pring alias jangan bom muda. Nanti tak lihatno lawahe pelas. Ada pindang, iki ngopeni tinggal wong piro? Lek Jijeng, Mbak Sarno, Mas Karmin, Pak Nyak, Mas Yudi, tukang circle 2, Mas Antono. Jadi wong 7. Kemarin wong 15, sekarang tinggal wong 7. Alhamdulillah. Lah marai ngenteni dulure sing ning Menden ya ora kena dijagakno, jere duwe anak aku. Lah kok ora rene? Ya ora apa-apa, ora tak jagakno nemen-nemen. Soale saiki wis gedhe, wis duwe omah-omah dhewe, wis ngeden duwe anak dadi ya jarang rene. Ora apa-apa, ora diwangi aku ya wis akeh. Wis tangga-tanggaku ya akeh. Matur nuwun tak dongak-dongakno wae nek dodol laris ning Menden nek dodol laris manis. Kenek tinggu tuku susune anake soalnya susune anake regane larang. Oke, terima kasih, salam dari maknya iki. Muga-muga ya padha sehat kabeh, panjang umur, rezekine tambah akeh. Kepada yang baru bangun hari ini, Mak Kaswi aku urung sempet ndelok bangunane Mak Kaswi, urung sempet ngewangi. Lah iki dhewe makae ya duwe kajar dhewe iki ngetoki kayu. Kayak kayune sudah ngumpuk, sing usung-usung ya wis sampe teko. Oke, diperlihatkan kayak kayu nih. Sekarang yang kerja cuma orang 7, sing diingi 15. Jadi rondo sudah saya dek yura popo, wes rondo rampung guys. Tinggal gawe pratik kecil-kecil reng. Wes ngeloloni kayu nih yang lumpuh, nanti dijemur dulu, dielus terus dipaceli. Mungkin 1 bulan kini nek meteli, nek noto. Kan orang langsung ujuk-ujuk jadi toh pemirsa yuk. Oke.
Ini guys, numpuk guys. Oke, pemirsa yang numpuk. Ih, yang kecil-kecil iki rengi. Oke. Tinggal nunggu yang di gempon. Roke di dono. Roke di dono. Di guys, yang meteng ya bantu guys. Yang meteng gak mutu. Saulan kas yang lahir ya raisa bantu aku. Di 2 bulan lagi. Masa apa metu 10? Hari ini menunya apa Mbak Pati Cus? Sayur apa sih? Sayur apa sih? Eh pokoknya sayur macem-macem tinggal 1 hari ini guys, mae ngopeni wong ya. Maksudnya wis bar ngono nek motong kayu ning sawah ning alas. Lah selanjutnya ya tinggal tunggu tanggal mainnya leh. Yo karo mlaku leh maksud moro-moro unjuk-unjuk ngomah dadi rong pecah ya enggak mungkin to. Masa kayunya udah di circle dulu. Hari ini Mbak Sami yang ngetengnya dena-dena bantu. Ada Mbak Las. Juar saya kelenger. Mbok, kok dang katut meteng misan kaya. Diaduk guys. Diaduk di ketana jangan nih. Dang aja laran nyetel tip. Jangannya cantik kayak aku. Oh iya iya no mas. Berarti hari ini lawanya pelas. Pelas. Di PP karo Mbak Las. Nah. Halo, yang di luar negeri, salam Las. Halo, Bu E. Bu E. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu E. Hari ini aku masak sayur pring enom. Apa itu, gedek? Gedek. Raim, kayak gedek. Gedek. Eh? Wong ke apa rana, dek gue malah rene lo, apa apa. Wong sego tinggal, anu, urung aru, ya, kok. Las, iku bar mangan iki kaya apa, Las? Pedes. Gulane lho, gulane lho. Entonge ndi? Entonge ning kene, Mbak. Gulane Mas Ayu, Mbak ya. Wis. Godhog banyu sampreng ta? Uyah ra gelem ngeteri banyu. Entong ning kono ngene. Mbak Juwarsi, halo. Selamat pagi. Halo, selamat berjumpa lagi. Anu Mbak Beklek, Mbak, adik rene lho, Mbak. Sing ketok kok podang kuning ae. Kowe kene lho, ning kayunan kowe ra ketok seling. Sing ketok sing ngami lho. Oh, kira podang kuninge padi ku to. Lah ya, yo podang ijo. Glok 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 glok. Nah, nek Mbak Juwarse podang biru kae. Kene mangap. Masak. Ngono ta dibukakno lah tukang syutinge ndengar ku aku. Oh, ora pas ditutup neh. Wis bariki ndang karo kenan kok wis bar kabeh kok. Wis iki wis. Wis. Wonge mangane ngomah rasa ngirim wis tinggal sedikit kok, Mbak. Oh, gitu. Heeh. Lah iya. Sik sabar. Wis dibunuh, bunuh cetuk. Entong entongnya akeh, Mbak, isa-isa mangko ya akeh kok. Oke, guys. Ini Mas Yudi sudah datang kae. Ada lek jijeng merah. Tadi Demin sudah berangkat. Oke, semoga cepat selesai. Kowe aja ngater ngene iki, kowe Yudi padha penak-penak kowe ngono. Ndak. Halo Reji, apa kabar? Baik, Jin. Baik, kan? Baik, Cinta. Baik saja ya. Cinta, apa? Cinta. Oh, gitu. Mas Yudi juga manggul kayu. Manggul? Iya, manggul. Bahasanya? Manggul. Oh! Manggul, tahu? Manggul, Pak. Pak! Ayo, manggul. Reji, mau minum silakan. Kenapa? Sampai. Ya. Halo, Yang. Halo,
halo juga. Halo juga. I love you, I love you. I love you, cek di utang. Hah? Eh. Iki mangane omah mangane ngono. Paji. Eh, maksud mangan kono iki. Yo kosek aku jajan langsung. Hadi lek ora engko. Cuman bakso Pak Ne, cuman kita paling dhewe rapa kok. Oke. Baik-baik. Oke, guys. Tinggal sedikit lagi. Kak dulu ikan yang WA-nya siapa kak? WA. Cuman tulit-tulit kok. Dulu nih. Oke pemirsa, tak cukup wis meneh kontene ya, nek wis selesai motong kayu selesai, nyarket selesai, alhamdulillah dengan selamat terana alangan suatu apapun. Oke, tak cukup wis meneh, bila ada tutur kataku tidak jelas aku mohon maaf. Terima kasih semua telah bantu pemrosesan pemotongan kayu jati di rumah imannya official yang bantu Tri Punggung. Oke, salam karo mambri nindi luar negeri, luar kota, luar daerah, marmo di manapun berada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah telah nonton YouTube-ku hari ini sampai selesai lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share nah YouTube Manya Official. Moga-moga berkah barokah. Oke, terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Tak cukup seminai ya. Wis pokoknya cukup seminai. Nek ngonten mae ngetok kayu, motong kayu, nyarkel dan selanjutnya. Oke, terima kasih guys padha mulai. Wis padha bar kabeh. Oke, oke, terima kasih. Wis rampung. Rampung selesai. Wis banyak juga ikut selesai. Oke, istirahat guys. Bar wis rampung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae yang berikutnya. Wassalam.